insya Allah kalau hubungan itu pasti akan ada keseriusan dengan siapapun. Cuma sekarang saya lagi fokus memang untuk ibu. Ada calon yang baru, gimana? Yang mana? Update nih katanya. Ya, sedikit Pak Meri. Calon yang baru calon nih. Yang ya. Baru. Udah di mana? Udah dipublish nih katanya nih. Ya itu kan katanya. Pokoknya saya sih kalau sekarang menjalani hidup mengalir seperti air. Saya selalu apa-apa ikut petunjuk dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saya belum berani mempublish apapun. Kalau memang orang mau beranggapan seperti apa ya terserah. Tapi ya sekarang saya dengan siapapun ya saya bersama. Tapi Bunda sendiri sudah diperkenalkan belum sih? Alhamdulillah. Kalau kenal sama sahabat-sahabat saya itu udah pasti. Respon Bunda sendiri mungkin gimana? Dengan sahabat saya alhamdulillah. Baik. Responnya sendiri mungkin bagaimana? Saya punya sahabat sekarang banyak. Jadi banyak. Di mana Bang? Berapa? Awal ketemunya? Sabang Sunan tadi di sini. Udah ya, kasih ya. Tapi Bang, satu lagi Bang. Satu lagi, apakah ini akan menjadi keseriusan Abang dalam menjalankan hubungan dengan yang satu ini ke depannya? Insya Allah kalau hubungan itu pasti akan ada keseriusan dengan siapapun. Cuma sekarang saya lagi fokus memang untuk ibu. Dan alhamdulillah rumah saya udah 90%. Jadi saya lagi fokus ke sana. Karena setelah rumah selesai, saya juga akan mengisinya dengan rumah tangga. Berarti yang ini katanya pengusaha besar nih. Kenapa? Pengusaha. Siapa? Yang ini. Sahabat saya? Yang oh dia memang iya. Memang dia wanita karir. Dia juga punya apa ya. Dia senang berbisnis orang. Jadi pengusaha dong bisa dikatakan pengusaha. Punya banyak inilah. Nah, mungkin sudah ada arah untuk menuju ini ada keseriusan atau seperti apa? Warna hak ya menuju 2024 2029. Fair, ada keseriusan sama yang ini yang pengusaha ini. Semua sahabat. Doakan aja. Bang, artinya kan ketika lo sedang lagi sibuk nih kuliah segala macam, mungkin ada dukungan enggak sih dari dia nih Bang dari mungkin kalau sekarang dukungannya itu pasti datang dari yang terutama dari mami saya terus dari sahabat-sahabat saya tetap apapun sekarang itu sahabat Bang ini seleksi nggak sih Bang karena Bang belum punya pengalaman kayak seleksi alam kayaknya masih ragu cuma nanti aja oke makasih siap. Makasih Bang Meri.